warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair asdiqo, kaifa halukum? Arju minkum ala sihah wal afiyah. Hai teman-teman Al-Ankabut, bertemu lagi dengan Miss Umay dalam pelajaran Arabik. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah agar pelajaran hari ini mudah dipahami dan teman-teman tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai materi hari ini, Sumai ada pertanyaan untuk teman-teman. Siapa yang tahu ya, apa bahasa Inggrisnya warna hitam? Okay, good job. Warna hitam in English, black. Nah, kalau warna hitam in Arabic, ada yang tahu? Oh, belum belajar. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang warna-warna dalam bahasa Arab. Agar teman-teman lebih ingat, Miss Umay buat lagu untuk warna-warna dalam bahasa Arab. Lagunya lagu Sipatokaan. Ada yang tahu lagu Sipatokaan? Nah, lagunya seperti ini ya. Yang sayang Sipatokaan mati gotigo sayang. Nah, teman-teman, kebayang bukan? Baik, kita mulai saja yuk. Ditonton sampai selesai ya videonya. Warniun pink, abu-abu putih, akhbaru hijau, ahmaru merah, azraqu biru banafsajiun, ungu romadiun, abu-abu burkukaliun, oren, aswadu hitam bundiun, coklat, asfaru kuning samawiun, biru langit, aswadu hitam bundiun, coklat, asfaru kuning samawiun, biru langit. Wardiyun pink, abu-abu putih, akhbaru hijau, ahmaru merah, azraqu biru banafsajiun, ungu romadiun, abu-abu burkukaliun, oren, aswadu hitam bundiun, coklat, asfaru kuning samawiun, biru langit, aswadu hitam bundiun, coklat, asfaru kuning samawiun, biru langit. Gimana teman-teman lagunya? Seru kan? Nah, jika teman-teman sudah mendengarkan lagunya dan sudah menghafalnya, teman-teman bisa kirim voice note ke guru agama masing-masing. Baik teman-teman, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa salat 5 waktu dan murojaah di rumah, serta tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.